Persidangan perkara narkoba dengan terdakwa Taufik Indra digelar Selasa sore di Pengadilan Negeri Jambi. Bagaimana penyampaian dakwaan dari Roniul Mubarok, Jaksa Penuntut Umum Kejari Jambi. Itu Taufik didakwa pasal 114 ayat 1, pasal 111 ayat 1 dan pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Terdakwa dikatakan pula oleh JPU kalau dirinya tanpa hak dan melawan hukum menanam dan memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja seberat 11,75 gram. Usai JPU membacakan dakwaan, sidang yang diketuai Majelis Hakim Arpan Yani Iko digelar kembali Selasa pekan depan untuk nganing keterangan saksi yang akan dihadirkan JPU. Muhammad Aprizal, Jambi TV.